Sekarang saya lagi dengan Mas Taboti. Oke. Ya. Hari ini kita akan review 3 jenis sepatu Jordan. Ada apa aja nih, Mas? Sepatunya. Jordan 1 Wings. Terus Brad 2016. Lalu ada Olympic Medal. Olympic Medal. Yang kita mau bahas dulu yang mana ini? Yang ini dulu deh. Ini kayaknya belum ada yang review deh. Iya, belum ada yang review di Indonesia kayaknya. Oke. Ini keluar tahun 2017 with Jordan with ya ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Sekilas kayak anu ya, sepatu Timberland ya. Kayak Timberland ya, warnanya persis Timberland. Mirip ya? Mirip. Ini halus tuh. Dari Salus Sutra loh. Salus Sutra. Lihat nih sweatnya. Langsung bisa berubah warna gini. Oke, bahas uppernya aja langsung, Mas. Oke. Lanjut. Ini uppernya, lidah sepatunya lumayan, ya bukan lumayan sih, namanya juga sepatu mahal. Berapa harganya nih? 2.300.000 sekian lah. 2.300.000 sekian, oke. Kita keluarin nih. Mulai dari lidah sepatu. Empuk banget nih. Kalau sepatu lain yang di bawah 1 juta itu biasanya kan kalau kanvas, ya kanvas saja gitu kan. Enggak ada kayak sponsornya gitu kan. Ada sama sponsornya. Lanjut lagi, Mas. Okay. Tadi setelah bahas upper ya, okay, bagian uppernya yang di apa namanya? Lidah. Lidah sepatunya ini ya beda sama beda. Yang sepatu sejutaan itulah. Terus ini ada label Nike juga di sini. R. Dia juga dari leader, Chinen leader. Lumayan tebel loh, bukan lumayan tebel, udah tebel ini. Beda sama kalau yang beda di seri-seri yang biasa atau yang biasa pakai apa itu? Kayaknya sih biasa dia kayak yang gini aja, kayak open dia. Kalau ini sih lebih spesial ya, pakai kulit juga. Pakai leader juga ini. Nih. Lebih fokus sih. Ini kan kok iso dikat. Nah, fokusnya ini sih. Nah, ini loh. Kalian bisa lihat di sini, nih. Chinen leader-nya. Nah. Ada labelnya Nike Air. Oke, lanjut ke bagian insole ya. Oke. Mas Taboti yang akan bahas bagian insole. Nah, kalau soal insole Nike sih kelihatan ya, tuh, kelihatan ya. Nah, ini sih udah bagus ya. Cuma jeleknya tuh logo Nike-nya itu gampang hilang. Gampang hilang ya? Tapi no problem lah, nggak ada masalah. Nggak dilihat sama orang gitu ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih. Nggak.
Gak bisa di telepon dulu, insul. Janganlah. Biar kayak dia aja udah, ini kan kelihatan kan? Ya, itu, ya, itu. Terus, satu lagi. Apa ya, bedan ini sama seri Wit sama Oji yang lain atau yang kayak Bennett atau yang Royal Blue. Itu... Nah, ini loh. Tali. Lacesnya ya? Iya, atau laces. Laces. Atau tali. Bahasa Indonesia tali. Bukan tali utang ya. Makanya si Pas kan kalau dari jauh kan miripnya sama sepatu boot. Nah, makanya tadi kan bilang mirip Timberland, kenapa? Karena ini juga nih. Nah, karena talinya itu beda sama Jordan-Jordan yang lain. Ekstranya baru, ekstranya baru. Nah, baru sama dengan yang lain. Kata susah nih. Bedanya di mana itu, Mas? Sama sih bentuknya. Sama ya. Sama aja. Cuma ini ekstranya. Ekstranya yang di kayak Bennett atau Red atau Royal Blue atau yang lain atau Chicago. Dia kan yang OG kan kayak gini. Tali aslinya kan kayak gini bawaannya. Sedangkan yang ini malah kayak tali boot, sepatu boot. Jadi unik lah. Bedanya di situ ya. Coba kamu lihat dari jarak 100 meter. Oh, apa ini? Udah bentuk kayak Timberland ya. Kan. Udah dekat. Oh, Nike Jordan. Jordan. Jordan with. Terus. Oke, lanjut ke bagian mana nih? Kita ngomong speednya lagi, kulitnya lagi ya, kulitnya lagi, letternya. Ini sih gosipnya, isunya. Isunya katanya sih kulitnya dari bab 1. Bab 1. Kalian tahu enggak bab 1? Ya udahlah jangan dibahas. Bab 1 aja gitu. Ya tapi bab ya 1. Itu cuma isu lah, biarlah. Isunya. Yang penting overall sepatu keren. Sementara ini belum ada postingan yang menjelaskan tentang letternya ini dari bab 1 itu. Jadi cuman isu-isu aja. Isu-isu aja sih. Overall sih keren. Jadi kalian kalau memang penggemar Jordan, terutama Jordan 1, wajib punya Wit ini. Ini rilis kapan ini? Ini 2017. 2017 ya. 21 November apa ya? Kalau nggak salah ya. Udah harganya sekarang kalau harga keluar sih 2.300. 2.300 ya. Kalau sekarang udah tembus harga 3-3.5. Tapi sih nggak masalah harga segitu masih. Dengan kualitas yang oke, dengan bahan yang bagus, oke juga, nggak ada masalah. Tujuan beli sepatu ini di koleksi kan, bukan untuk dijual lagi kan? Oh, koleksi dong. Koleksi ya, kita bukan reseller. Kita bukan reseller, kita ya, gitulah, apa adanya lah. Dipakai, pakai aja. Kalau sayang, ya udah disimpan. Cuman kalau ini nggak saya saranin buat dipakai. Tadi ya, jangan. Ini kulitnya, suede-nya ini, aduh. Keren banget. Maha doang lah, Mas. Sampai bisa diubah warnanya loh dengan bentuan jari ini. Mulus banget. Coy. Oke, lanjut ke bagian ini midsole ya. Midsole-nya ini pakai warnanya anu ya, apa namanya itu? Apa sih jenenge iki? Warnanya gua apa sih? Color. Butuh gini loh. Color. Gamsul. Oke, ini guys, kalian lihat di midsole-nya ini pakai gamsul. Nah, ini juga udah di sewain. Ya, udah dijahit lah. Ya, Jordan khas sama Jordan. Jadi kalian enggak perlu ngesolin sepatu lagi ya. Itu. Oke, lanjut ke outsole-nya. Ini desain outsole-nya. Mirip sih sama semua sih outsole-nya. Sama semua ya. Kalau Jordan 1 kayak gini semua ya. Outsole yang OG atau yang bukan OG. Ya. Gini semua ya desainnya. Sih, semua ya. Jadi khas Jordan 1 juga, guys. Gini. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Ini loh, logonya ya? Masih khas ya. Khas. Tahun bukan berapa sih pertama ini Jordan 1 Jordan ini? Jordan tahun 1000 kalau udah logo ini tahun 1000. Iya, enggak apa-apa. Langsung gua bisa tinggal. 1988. 1988 ini logonya. Agak lupa juga, guys. Iya. Kor logo itu logonya ini loh. Bedanya OG. Oke, lagi-lagi sorry. Bedanya OG sama yang enggak OG tuh ini di logo. Logonya kenapa? Kalau yang OG dia pakai masih Nike Air. Hah? Ini pakai label yang di lidah sepatu ini tadi ya. Nike Air.
yang OG. Yang OG? Karena kalau bilang di OG sih karena waktu itu Jordan belum dapat logo dari Nike. Masih waktu dia rookie. Masa zaman dia masih waktu muda lah kayak kita, waktu masih muda. Kita muda ya? Hah? Kita muda ya? Saya udah tua. Oh ya, sama lah kita tua lah. Nah, terus baru kalau yang misalnya yang mana? OG sih? Yang enggak OG. Gimana yang enggak OG? Logonya Jamen. Oh, pakai Jamen ya. Atau Jordan lagi mengkangkang. Jordan lagi kangkang. ini logonya bedanya di sini. Nah, ini kalian bisa lihat sini. Wah, jadi pamer 3 sepatu ini. Wah, iya. Masih sombong kita. Enggak kelihatan yang ini, Mas, tadi. Mas. Mana logonya? Nah, ini yang OG ya tadi ya. Ini lebih jelas. Ini OG, ini yang OG. Oh, yang OG yang ini. Ini OG. Yang ini ya, dua ini OG. Ya. Ini OG, ini enggak. Oke. Okay. Harga sih sebenarnya enggak jauh beda, cuma lebih mahal yang ini emang. Cuma ini ada nilai historinya. Gini-gini. Ini kan hanya seri-seri ya, kesannya kayak ya kayak Nike iseng-iseng pengen ngeluarin Jordan, bikin lah dia. Oh, gitu. Iya, saya juga di box-nya juga beda. Nah, box-nya gimana bedanya? Nah, kalau yang OG Nike. Nike. Untuk yang itu Jordan. Yang Jordan. Jordan ngangkat. Jordan ngangkat. Atau Air Jordan. Atau Jumpman. Jump to Jumpman. Yes. Atau okay. Jumping mana-mana. Oke. Okay. Udah yang ini udah dibahas. Udah, udah. Ya. Makasih aku pulang ya. Oh, belum ya. Belum selesai ini, Mas. Oke, lanjut ke ini istilahnya bread atau bread, ya? bread 2016 atau juga bisa bilang dengan Air Jordan Bennett. Bennett. Kenapa bisa diceritain tuh, Mas? Kenapa kok ada nama Bennett gitu? Oh, belum. Iya. Le, history Bennett, Le. Aku Astar Ronbira berahli gua. Ambune bisa nasine yo. Ambune Jordan kan khas yo. Enggak sih sama aja. Enggak bodoh. Bukan kaki yang ini. Bukan kaki. Enggak kulit enggak. Oh, sweet lah. Oh, sweet ya. Kalau bau kok baru kulit letter lah. Gitu. Oke, tadi gimana, Mas? Bisa diceritain enggak tadi yang ini? Bennett ini. Sedikit sejarahnya aja, sedikit aja, gak usah banyak. Kita kan lagi gak sekolah ya. Belajar sejarah ya. Kita gak lagi belajar sejarah, jadi dikit-dikit aja. Jadi dulu waktu, kalau gak salah tahun 85 tahun kalau 85. Gak salah lo ya. Kenapa? Waktu itu Jordan waktu All-Star, kalau gak salah. Dia pakai sepatu Jordannya warna gini, warna ini, bread ini. Bread itu kan black and red. Iya. Nah, makan disini kan bread, bukan roti ya. Iya, bread. Oke. B-R-E-D. Bread. Waktu itu regulasi di Liga NBA itu mengharuskan sepatunya hanya satu warna, putih. Satu warna putih. Nah, si Jordan ini karena dia sih nakal sih mungkin ya. Atau pengin tampil beda lah gitu. Pengin tampil beda. Jadi dia pakai sepatu dengan warna begini, berat ini, merah sama hitam ini. Dia didenda sama pihak NBA gitu. Makanya akhirnya keluar lagi tahun berapa ya, 2010 atau 2013 sih, enggak lah, yang Bennett yang pertama itu itu keluar, sejarahnya gitu sih. Terus kalau yang kalau nggak salah yang tahun 2010-2013 itu ada lambang X-nya gini, ada lambang X ya di sini, sini ada lambang X-nya 13 ya, 2013 itu juga tulis yang Bennett pertama itu ada lambang silang yang di sini, itu yang Bennett. Kalau ini sih waktu sih Brett, kalau aku sih bilangnya sih bukan Brett. Yang Bennett Brett. Brett yang OG-nya Brett itu. Terus overall sih bentuk-bentuknya sama sih semua sih, nggak ada bedanya ya. Sama lainnya. Ini juga ada foamnya juga, sama ada. Kayak tadi ya. Oh iya, juga ada foam. Nambah kenyamanan lah kalau dipakai gitu kan. Cuman bedanya ini leathernya yang dipakai dia leather ini ya, jenis leather ya. Kulit apa ini? Kulit kanguru kayaknya. Kulit kanguru. Enggak, bicara. Terus bedanya Jordan yang Brad 2016 sama yang 13 tuh kulitnya lebih bagus yang ini. Lebih tebal atau gimana itu? Lebih apa ya? Lebih gimana gitulah. Lebih kelihatan bedanya. Kan beda loh, beda. Beda. Tuh, kalian bisa lihat tuh, leathernya enggak main-main. Ini lebih bagus daripada yang 2013. Tebal. Atau ini
kalau yang Jordan 2013 yang Bennett atau Brad, sorry ya, ini yang low. Ini low cagu ya, yang ini low, ya. Ini kayak gini. Beda. Beda kan? Lebih dia lebih apa ya? Enggak ada motifnya dulu. Dia lebih polos-polos. Iya, polos. Iya, nah, iya. Kayak itu lihat. Di zoom dia ada kayak retak-retaknya ya. Nah, ini. Oh, nah. Gitu. Iya, ya bedanya di situ ya. Terus juga bannya lebih bagus ini sih. Lebih bagus yang ini bannya. Saingannya SBB. Saingannya kalau ini sih yang SBB. SBB. Apa itu SBB? SBB. Soton apalah gitu. Anu searching aja lah sendiri. SBB ya. Bukan sorry baru balas. Bukan. SBB itu. Bukan sekolah bola lo ya. Bukan SDSB atau SNB lo. Atau SSB. Lanjut lagi Mas. Oke. Ini cagu yang low. Yang low ya ini. Ini sih cuma seri tambahan sih, kalau bilang seri tambahan aja sih. Seri seneng logo ya. Logonya juga pakai neck head ya sih. Tapi belakangnya dia pakai wing. Wing sayap. Ya sorry ya. Enggak apa-apa. Enggak. Belum. Oke aja ya. Iya. Bareng ya. Lumayan. Oke. Okay. Udah. Oke, okay. Puas. Oke. Okay. Yang tadi ya bedanya sama yang wit itu ya. Nah, ini lacesnya. Tipis dia bentuknya daripada yang wit itu. Kombinasi warnanya juga menarik. Kalian lihat pakai ini, kalian pakai ini di mall pasti dibuat hari-harian, ya buat hari-harian, buat sehari-hari juga. Nah, ini enggak apa-apa ya. Masalah daily use daripada kalo yang ini. Ya. Oh. Jangan kalau kalau ente pakai ini setiap hari pusing. Lucinya yang pusing. Rawatnya itu loh. Untuk midsole dia rubber dia. Ini kalau yellowing bisa di benerin, bisa balikin putih lagi nih. Untuk outsole-nya dia warna merah sama kayak seri-seri Jordan lainnya. Motif-motifnya juga sama. Sama kan ya Mas ya? Sama aja. Okay. Yang bronze medal, yang Olympic. Yang wit juga. Sama sih, nggak ada bedanya, cuma beda warna aja. Mantep nih sepatunya, bit quality-nya juga oke ini kayaknya. Untuk gitu ya. Nice. Ini ada kodenya nih. Kode. Kode tak kode. Oke, lanjut. Kayaknya next sepatu ini kayaknya. Nah, sih apa perlu juga ini? Ya ini. Boleh ya? Kita bahas yang ini ya. Apa tadi namanya? Saya lupa. Ini next Air Jordan 1 Olympic. Ada dia 3 warna. Pertama ada warna ini, hitam sama apa ini? Abu-abu apa hijau ya? Agak buta warna. Ya, warna ini lah pokoknya. Terus bedanya kalau yang satunya lagi warna biru sama putih. Terus biru putih ya, pernah tahu. Di logonya ini dia warnanya gold. Gold ya. Dan ini kan bronze kan? Bronze. Kalau yang merah itu silver. Warnanya silver. Untuk ininya lambang Nike-nya ya. Itu bedanya situ aja sih. Terus ini katanya juga kulitnya ini kulitnya loh, leadernya beda-beda. Beda sama yang lain. Ini beda. Tuh kalian bisa lihat di sini. Beda ya. Tuh dia kayak teksturnya kayak pecah-pecah gitu ya. Nah, pecah-pecah itu cuma bedanya beda. Dia kayak yang agak kasar gitu. Ya. Ini lebih halus. Ini halus. Kayak kulit ini perawatan, ini enggak pernah perawatan. Enggak pernah perawatan. Nah. Makanya retak-retak ya. Ini pakai body lotion, ini enggak pakai. Body lotion. Oh, sama bentuk-bentuknya sama. Iya, sama semua. Nggak ada bedanya kok. Ya, sama beda semua. Bahan doang sih. Iya, sama ini aja. Sama bedanya di logo juga. Kayak logo-logonya Jumpman. Ini masih emoji black air. Ini juga ada Jumpman-nya warna ini hitam. Ini sih ada, tidak ada di sini. Ada ya di situ ya. Sama sih, ada juga. Sama. Untuk bahannya, ya sama seperti yang saya udah jelasin tadi ya. Gimana-gimananya itu. Apa ini emang lali yang... Ya bahannya lebih kasar, ini lebih halus gitu. Simpelnya gitu lah. Simpelnya dia lebih kasar daripada ini. Harga juga lebih murah ini dikit. Lebih murah ini dikit ya? Ah, dikit. Air Jordan. Nice. Kita ngobrol-ngobrol di mana ya? Oh iya. Kita lagi ada di lantai 2. Lantai 2 ya? Lantai 2, tempat makan kekinian. Tempat makan kekinian di kota Jember. Lagi hujan juga di sini. Hujan-hujan review sepatu. Boleh minum kopi aku? Haus, haus ya dari tadi. Jadi ngomong aja. Haus pak, kasihan. Gue sih. Udah? Ya udah, siap udah ya. Oke. Okay.
ini itu aja ya dari kami. Dari kita ya. Orang-orang kita. Yang agak alay lah sebenarnya. Itu aja dari kita ya. Nah, ini review 3 sepatu Jordan udah finish, udah kelar. Jadi mungkin bisa bantu kalian lah yang cari-cari Jordan gitu ya. Yang nyaman, yang aku saran sih warnanya ini yang ini ya. Red sama yang OG ya. Cari yang OG lah. Kalau ini kayaknya kayak gimana? Ya biasa enggak apa-apa, enggak apa-apa kalau main Jordan enggak apa. Enggak ada masalah. Iya. Cuma kalau mau di koleksi ya ini disaranin dua ini. Yang OG sama yang special edition ini. Oke. Ya, gitu aja. Makasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat videonya. Terus jangan lupa. Jangan lupa. Untuk apa ini? Jangan lupa komen. Komen. Komen kalau ada yang salah. Maaf kalau salah ya. Maaflah namanya juga kita apa kita maaf apa tuh ya, cuma remar-remar payah gitu. Oke, gitu. Bye. Thank you. See you next time. Oke, mau lihat ini ya. Apa namanya? Sepatu Jordan tadi. Yang sing teng. Tapi balik. Oke, kalian juga mau lihat apa namanya tadi? Kalau dipakai ya sepatunya. Nah, ini. Cek ini ya. Cek.